Hey yo, what's up, my friend? Hey guys, minal aizin ya. Minal aizin wal faizin. Hai. Hai. Aku bingung deh harus gimana ya untuk membuat dia tuh tidak terlalu rendah. Ntar ya, aku pikirin cara dulu. Gini gak bisa. Begini gak bisa. Ntar ya. Oke. Apa kabar? Aku hari ini lagi ada kegiatan JKT gitu, udah mulai masuk kegiatan lagi. Terus ya udah, mana lip tint aku ya. Terus abis itu ya udah deh, biar terlihat lebih cakep. Terus biasanya itu kan tadi aku kayak pakein lip gloss gitu. Terus aku kayak kasih dikit lip matte, lip cream tapi warna merah. Ini sedikit aja. Selesai. Jadi terlihat lebih segar. Gimana kalian liburannya kemana aja? Rame banget. Iya, soalnya baru mulai kegiatan lagi kan, terus kayak ya udah jadi rame. Terus kayak pada maaf-maafan, peluk-pelukan gitu. I'm feeling lonely. Seru banget ke pantai. Seru sekali. Aku harus sampein rambut aku ya, bingung. Aku pengen nail art, cuman kayak kapan ya? Aku mau bikin TikTok kita tahu. Malafuhu. Cici OP. Aku liburan bersama teman-teman, bersama keluarga. Sanak saudara, kok dia panas ya? Gak bisa panas.
kok dia panas ya, kayak aku gerah gitu. Kok posisinya nggak enak gitu ya, aku bingung deh. Aku harus berbuat apa? Kayak aku harus ngapain? Kayak nggak enak gitu posisi HP-nya. Aku temannya begini, tapi kayak coba di sini ya. Udah sini aja ya. Di sini aja ya. Tapi kayak nggak bisa bersender gitu dia. Kalian gimana, semuanya pada sehat gak? Sehat, bagus, puji Tuhan ya, sehat ya semuanya. Lagi stres cik, ditanya kapan nikah mulu. Kenapa ya, kenapa para tante-tante suka menanyakan itu, kapan nikah, kok gemukan, udah semester berapa, kok jurusannya ini? Gak apa-apa, ntar kelak kalian juga akan menjadi tante-tante dan om-om yang seperti itu mungkin. Kayak nanti kalian menanyakan pada ponakan kalian kayak, mana? Pacarnya kok gak dibawa? Atau enggak kayak, apa sih biasa pertanyaan tante-tante? Gimana kemarin? Ranking 1 enggak? Gitu deh pokoknya. Ya kan bisa aja kalian kelak akan menjadi tante-tante atau om-om yang seperti itu ya, kan kita nggak ada yang tahu. Kak Cika pengen punya anak berapa? Mana saya tahu. Berapa ya, berapa aja deh. Nggak tahu deh. Sekeluarnya. Astaga, itu siapa yang komen kotor banget? Wah gila sih lo ya, gue nggak mau diem-diemin lagi nih yang kayak begini-begini nih. Ini menyendiri banget nih Cika. Iya parah. Cika. Apa udah diemin aja. Oke. Oke. Widih, terima kasih Kak Fatma. Tenang guys, aku tidak akan terlalu menggubris orang-orang seperti itu, karena menurut aku itu adalah hal yang tidak penting. Karena aku tuh malas banget ngurusin orang yang gak penting gitu loh. Ya kan? Jadi bondol gak? Gak tahu. Mungkin gak bondol sih, kayak mau rapihin rambut aja gitu. Coba bondong nanti ya, kalau misalnya sudah ada tekad, niat, dan segala hal.
Tadi tuh aku di bawah pengen membuat sesuatu, aku pengen bikin teh gitu kan di bawah, cuman ternyata minumnya itu kayak ini merek gak sih, aku tuh takut kesebut merek loh, dispenser tuh merek gak sih guys, pokoknya galonnya itu abis dan kayak aku tuh udah gak mood lagi mau bikin teh manis, jadi kayak gitu. Galonnya dia abis, galon gak merek kan, yang merek tuh A Awa itu baru merek tuh. Jika boleh nanya, gak boleh lah, nanya aja. Gimana, kalian kangen sama aku enggak? Kapan-kapan kita bertemu lagi. Sampai bertemu di meet and greet. Hah? Gunting? Enggak tahu. Iya. Ah! Lo harus tahu gue takut. Aku pegang ini, guys. Apa tuh? Gunting. Dadah. Makasih Kak, gue udah titik balas tuh kalau mau. Iya, makasih ya. Tim bubur diaduk atau enggak? Aku tim bubur diaduk sebenarnya, cuman kayak nggak tahu kenapa akhir-akhir ini beberapa kali aku makan bubur tuh nggak diaduk gitu loh, kayak ya makan aja kayak disendok gak diaduk gitu, jadi aku nggak tahu aku tim bubur diaduk atau diapain, yang penting dia masuk ke dalam perut aku. Tapi kalian pernah cobain bubur goreng gak sih, bubur ayam digoreng itu tuh enak banget, itu enak banget, kalian harus coba, kalian bener harus coba. Jadi dia tuh bubur ayam kan, biasa bubur ayam kayak bubur dikasih kayak kecap-kecapannya, dikasih segala macemnya, kuahnya kan, ya udah dibungkus gitu. Nah kalau misalnya bubur goreng tuh enak banget, kayak mereka dia tuh kayak dicampur terus habis itu kayak enak deh, enak banget, kalian harus coba. Iya, aku jadi pengen bubur goreng. Beli di mana? Aku beli di inian, apa sih namanya? Bahasanya makanan online. Aku belinya di situ. Love mana setengahnya, love lagi, love. Kalian punya lesung pipi di mana, yang di sini atau di sini? Aku punya 4. Ini namanya lesung pipi nggak sih? Ada yang lesung pipinya garis gini di pipi kayak kucing, lucu. Temen aku ada yang kayak begitu, dia jadi kayak senyum. Di sininya garis gitu. Cicit kayak garis 2 atau 3 gitu, aku lupa. Ini namanya apa? Makan belum, Cik? Belum, aku belum makan. Aku lagi gak nafsu makan. Jadi aku makan ya
dikit-dikit aja atau enggak. Kalau lapar gitu deh. Jangan lupa kalian order merchandise yang ada di Nevi, okay, karena barang-barangnya bagus. Okay. Jika mau nanya, nanya aja silakan. Pusing kameranya muter-muter terus, pusing ya. Gimana, masih pusing nggak? Tidak FOMO ya kamu? FOMO gak ya? Hey bro, lagi apa nih? Acer bro. Iya nih bro, jangan ngomong macam-macam ya bro. Ini mana? Minal-minul. Minal-minul ya. Harus naruh HP kayak gimana ya? Kan nggak ada ini apa? Sesuatu gitu yang bisa menahan hengpong ini, hengpong. Apa iya begitu adanya? Apa? Dok. Bangunin aku ya kalau udah jam berapa ya? Sebenarnya masih ada kegiatan lagi guys, cuman kayak lagi menunggu kegiatan gitu, terus abis itu ya udah kita syorong. Gitu deh. Pengen ke salon, tapi pada pengen aku booking gitu, tapi pada penuh semua.
tuh pengen ke salon, tapi kayak pada tutup. Nggak tutup sih, kayak penuh, full gitu. Ada beberapa salon yang aku coba kontak gitu kan. Terus abis itu kayak full, kalau bisa di pertengahan Mei. Hey, maunya sekarang. Cika Jiko memberikan kebahagiaan lewat gummy smile-ku. Hai, aku Cika. Dengan mata coklatku ini, pandangan kamu takkan berpaling dariku. Hai, aku Cika. Kangen gak kalian sama Jiko itu? Dejavu. Kangen. Kangen. Kangen Cika yang dulu. Yang Jikonya dengan mata coklatku ini. Yang rambutnya masih hitam. Yang apa ya? Yang masih agak anak-anak. Kangen enggak? Cika di mana masih menggunakan Jiko dengan mata coklatku ini. Terus abis itu rambutnya masih hitam. Abis masih hitam masih sering diisengin sama kakak-kakak Ketri dulu. Yang masih anak kecil. Hitamin rambut lagi dong. Enggak. Bikin MC nih kehan lagi. Enggak ya. Cukup. Saya tidak akan mengulangi itu lagi. Ganti warna rambut. Ganti warna apa? Yo, ada Bapak Onil di sini. Sebelum masuk jokes dulu dong. Ijimayo, masih inget aja. Ijimayo. Pink aja, enggak ah, enggak suka. Aku tuh pengen warna yang ya biasa-biasa aja, enggak usah yang kayak pink, hijau, begitu-begitu. Enggak. Coba ngomong logat Batak. Enggak bisa sih, harus ada yang mancing dulu gitu. Mau bacain podium kali ya. Apa nih jatuh? Mana sih cara bacainnya? Kita ke sini. Kita ke salah. Salah bukan itu. Kita ke sini. Salah juga. Kemana? Ini. Oh iya, ini benar. Yang pertama ada Kak Fatma, Kak Nat, Kak Matt, Kak COOO, Kak Firdaus Sandika, Kak Mong, Kak Nigel, Kak Kelurahan, Kak Mikhail or Michelle, Kak Alsagia, Kak Dior, Kak Ardian, Kak Indah, Kak Ando, Kak Andoe, Kangen Raino, Kak Alditama, Kak
Kris, Zay, Kak Apis, Kak Dani, Kak Bima, Kak Morden, Kak Yul, Kak Not By Max, Kak Resti, Kak Gafra, Kak Rendra, Kak Lupins, Kak Dinata, Kak Yulia, dan Kak Haji Jabler. Terakhir ada Kak Ada Gio Tempo. Thank you. Terima kasih. Sampai bertemu lagi kapan-kapan. Dadah. Semangat kegiatannya hari ini ya. Semangat kegiatannya, jangan lupa jaga kesehatan, stay safe. Terus habis itu jangan lupa minum vitamin, makan, sarapan. Enggak dong, enggak sarapan, udah sore. Jangan lupa makan malam. Nanti kalau misalnya masih di luar, nanti balik ke rumahnya hati-hati di jalan. Dadah, terima kasih banyak ya. God bless you.